Hai, ahli farmasi Anda di sini. Saya ingin berkongsi dengan Anda interaksi warfarin dengan makanan, suplemen dan ubat-ubatan Anda. Kesan warfarin yang Anda ambil bergantung pada jumlah vitamin K dalam badan Anda dan makanan yang Anda makan. Sebagai contoh, pengambilan sejumlah besar makanan vitamin K akan meningkatkan pembentukan bekuan darah. Sedangkan diet rendah vitamin K boleh menyebabkan pendarahan yang berpanjangan. Oleh itu, adalah penting supaya Anda mengambil makanan yang mengandungi vitamin K secara konsisten untuk mengekalkan diet yang sihat dan seimbang. Makanan yang tinggi dan rendah vitamin K akan dibincangkan secara terperinci dalam video lain. Sumber-sumber makanan lain juga boleh mempengaruhi kesan warfarin, antaranya herbal dan suplemen untuk kesihatan. Herbal dan suplemen yang boleh kurangkan kesan warfarin dan juga INR termasuk avocado, chondrina Q10, Jung's Wort, dan ginseng. Terdapat juga herbal dan suplemen yang lain yang dapat meningkatkan kesan warfarin dan menyebabkan IU jadi tinggi. Contohnya, dongkuai, ginkgo biloba, minyak primrose malam, glucosamine colvertin, dan papain. Selain itu, bahkan bawang putih, sejumlah besar halia, jus cranberry, saderi, manga, cendawan dapat meningkatkan kesan warfarin. Oleh itu, sila berbincang dengan dokter atau ahli farmasi Anda sekiranya Anda berhasrat untuk mengambil ubat atau herbal tradisional. Ubat-ubatan boleh mempengaruhi kesan warfarin. Berikut adalah ubat-ubatan yang boleh mempengaruhi kesan warfarin. Ubat tahan sakit. Aspirin. Mefenamic acid. Ibuprofen. Ubat jantung dan saluran darah. Amiodarone. Propafenone. Antibiotik. Rifampicin. Chlorampenicol. Ciprofloxacin. Antidepresan. Fluoxetine. Ubat sawan. Carbamazepine. Phenobarbitone. Vitamin atau suplemen. Vitamin C, E, K. Lain-lain, ubat gastrik, Orlistat, arak. Jumlah alkohol yang sederhana, 1 negatif 2 gelas bir, wine, kadang-kadang tidak akan mempengaruhi rawatan Anda. Tetapi minuman yang mengandungi kandungan alkohol tinggi seperti whisky dan brandy mesti dielakkan. Anda dinasihatkan untuk memberitahu dokter atau ahli farmasi Anda sekiranya Anda mengambil ubat lain untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Terima kasih kerana memberi perhatian. Semoga Anda sentiasa selamat dan sihat.